Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai siang hari. Di video kali ini diawali dengan bongkar belanjaan. Aku tuh habis ke pasar ya. Cuma ke pasar belanja buat warung emak gitu. Dan ini belanjaan aku ya teman-teman. Aku beli mie karena stok yang kemarin tuh udah habis ya, benar-benar cepet banget habisnya. Gak tahu kenapa ya bulan sekarang tuh pada ngemih terus makannya. Ini aku beli mie 5, ada tempe, jengkol, tomat, cabai rawit, terigu, ada kiko juga. Dan ini yang di plastik hitam ada apa ya, jajanan anak aku, agar-agar. Aku tuh habis belanja buat warung emak ya, belanjanya banyak, dan aku sekalian belanja sedikit aja. Dan ini aku dikasih terong panjang ini ya, terong ungu sama tomat kecil-kecil nih. Siapa nih teman-teman yang suka sama tomat ini? Aku tuh suka dipakai sambal gitu ya teman-teman, lumayan aja, menurutku enak gitu. Nah ini ada terongnya lumayan banyak, jadi ceritanya hari ini mau masak gitu ya, mau makan bersama kakak ipar dan ibu mertua aku. Katanya tolong masakin gitu, ya udah aku masakin dan mereka nanti bawa nasinya gitu. Dan ini belanjaan aku ya teman-teman, hanya sedikit. Dan ini terongnya dikasih kakak ipar aku, dia tuh panen gitu ya teman-teman, nanam sendiri. Alhamdulillah ya banyak gitu panennya. Dan lanjut, sebelum masak aku tuh mau nyuci piring dulu ya sedikit. Gak enak banget ya kalau mau masak tuh di wastafel berantakan gini. Jadi biar enakan aku nyuci dulu, jadi leluasa ya untuk nyuci makanannya nanti, persayurannya. Dan ini aku nyuci panci dulu ya, karena sebelum masak aku masak nasi dulu biar pas mateng tuh nanti barengan gitu. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke video, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video, komen, dan subscribe-nya. Apa kabarnya nih, kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Aku juga mau ucapin untuk teman-teman yang udah mensubscribe channel aku, yang baru gabung di YouTube aku, yang udah like komennya, terima kasih banyak ya. Tanpa dukungan teman-teman, aku tuh bukan apa-apa ya. Semoga channel YouTube ku makin berkembang. Amin. Terima kasih ya teman-teman atas dukungannya. Dan ini setelah motongin perterongan, aku lanjut nyuci perterongannya yang udah aku iris-iris. Dan ini lanjut aku goreng terongnya karena mau dibelado gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut untuk menu selanjutnya, ada tempe goreng dan bikin sambal dan goreng ikan asin aja ya teman-teman. Menunya hanya itu aja. Untuk lalabannya, Paksu tuh lagi ngambil daun pucuk jambu. Jambu apa ya teman-teman? Jambu mete gitu ya teman-teman, sama daun pepaya tuh disatuin gitu ya makannya. Itu tuh khas Sunda banget ya, enak gitu kalau untuk yang suka mah gitu. Terkadang juga ada ya yang gak suka sama lalaban itu. Dan ini lanjut setelah beres goreng terong, aku lanjutin untuk menggoreng tempenya. Dan ini aku lanjut ngiris-ngiris si bumbu untuk baladonya, ada cabai merah, tomat, aku kasih bawang merah, bawang putih,
sama cabai rawit 2 biji gitu. Aku mau blender gitu ya teman-teman. Dan ini untuk sambalnya, sisanya gitu ya teman-teman. Ada tomat kecil-kecil, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan terasi gitu. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Udah pada beberes atau belum? Ayo semangat ya untuk beberes rumahnya. Semoga setelah nontonin video aku, teman-teman jadi bersemangat ya untuk beberes rumah atau mengerjakan pekerjaan lain seperti memasak, nyuci, jemur pakaian, atau yang lainnya gitu ya. Di video kali ini aku hanya bikin video memasak sama beberes aja ya teman-teman. Karena hari ini tuh aku mau makan bersama keluarga aku gitu, hanya sedikit aja ya, nggak terlalu banyak juga. Dadakan gitu katanya, pengen pada makan bareng gitu. Kalau di kampung mah seperti ini ya teman-teman, pada suka ngumpul gitu sama keluarga karena emang rumahnya pada berdekatan gitu, nggak terlalu jauh juga. Jadi ya seperti itu ya. Terkadang aku seminggu sekali atau dua minggu tuh tiga kali gitu ya pada makan bareng gitu. Dan ini aku udah mau bikin sambal ya teman-teman. Dan ini yang udah digoreng ya, si sambalnya, si bumbunya gitu, bahan-bahannya. Setelah ini tuh aku mau goreng lagi ya teman-teman, cuma gak sempet tuh aku record gitu untuk pas menggoreng sambalnya. Gimana nih teman-teman, pada doyan gak sama terong balado? Dan aku tuh suka banget ya sama terong balado nih teman-teman. Ini bumbu yang udah di blender tadi ya teman-teman. Aku mau tumis dulu sampai wangi gitu ya teman-teman, sampai airnya larut gitu dan warnanya udah berubah gitu. Pekerjaannya tuh disambi-sambi gitu ya teman-teman. Terkadang aku numis dulu, nah ini baru ngelanjutin itu dulu ya, sambalnya belum sempet aku beresin. Dan ini lanjut untuk masak balado telur, balado terong ya, bukan telur. Ini banyak banget ya teman-teman untuk balado terongnya. Nah, siapa nih yang suka bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Dan ini aku mau kasih air aja sedikit biar bumbunya meresap. Dan ini lanjut aku kasih bumbunya, ada masako, ladaku, sama gula merah ya teman-teman. Aku pakai gula merah dan kecap sedikit. Dan bisa dikoreksi ya rasanya, bisa tambahin lagi untuk garam atau bumbu yang lainnya ya teman-teman, tergantung seleranya. Nah ini lanjut disambi-sambi juga aku sambil nyuci daun pepaya yang udah paksu ambil dari pohon orang ya teman-teman, bukan dari tempat orang ya, tetangga gitu. Aku minta izin dulu ya teman-teman untuk ngambil daun pucuk jambu mete ini. Nah, ini udah selesai untuk permenuannya, menunya sederhana aja ya teman-teman. Karena dadakan aku juga punya tempenya sedikit gitu. Dan itu ada sambalnya teman-teman. Ayo selamat makan ya teman-teman. Dan ini aku makan bersama keluarga aku gitu. Alhamdulillah ya, nikmat banget. Walaupun menunya sederhana, sedikit juga, tapi itu habis semua ya teman-teman untuk masakan aku. Dan ini lanjut aku beberes lagi. Beberesnya pas habis makan gitu ya, tapi aku istirahat dulu gitu sebentar dan lanjut beberes rumah. Nah ini aku beresin dulu kasur, sangat berdebu sekali ya teman-teman kalau udah beberes kasur tuh.
Dan ini aku sambil lipat-lipat selimut gitu ya teman-teman. Ini baru sempet aku beresin ya, karena emang aku sibuk nih dari pagi udah ke pasar. Dan lanjut masak dan ngurus anakku yang kecil dulu ya, mandiin, ngesuapin anakku dulu gitu, lanjut baru beberes rumah. Dan ini alhamdulillah ya udah beres, rapihin kasurnya, udah aku sapu-sapuin juga pakai sapu lidi kasurnya, dan lanjut beberes yang lainnya. Itu super berantakan ya sebenarnya, cuma nggak aku rekod semua ya teman-teman. Itu juga ada ember-ember ya di situ. Mohon dimaklum ya teman-teman. Embernya tuh suka dimainin anak aku gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.